sahabat rumah belajar, apa kabar? Semoga sehat selalu dan salam sukses. Saya Muhammad Mahrus, sekarang saya berada di SDN Petamburan 05. Saya sahabat rumah belajar tahun 2020 dari Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya ingin mensosialisasikan kota rumah belajar. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan guru tentang blended learning yang terintegrasi dengan portal rumah belajar. Yuk, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang. Apa kabar? Baik. Hari ini kami dari sahabat rumah belajar akan mensosialisasikan salah satu produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebuah aplikasi, sebuah portal rumah belajar yang dikreasikan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdastin yang dahulu dikenal dengan Pustekom. Ya. Portal Rumah Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu sudah mengakses semua? Sudah. Kita akan masuk ke dalamnya. Nah, ini tampilan portal, tampilan dashboard yang ada di Portal Rumah Belajar ya. Ada 4 fitur utama di portal rumah belajar Bapak Ibu yang bisa kita akses untuk Bapak Ibu guru dan maupun bagi siswa kita ya. Cari ketik rumah belajar Kemdikbud. Nah, tinggal di download yang atasnya, kita klik rumah belajar dan diinstal. Sumber belajar. Ya, kita klik sumber belajar. Nah, pilihan banyak di sumber belajar ini banyak materi-materi ya Bapak Ibu. Materi-materi untuk semua jenjang pendidikan, ya SD, SMP, SMA dan SMK, bahkan untuk sekolah paket A, B, C dan juga buat PAUD. Selain itu, selain fitur rumah belajar, Bapak Ibu kita bisa menghasilkan ada yang disebut dengan kelas maya, sebuah learning management system ya, yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran tatap maya antara guru dan siswa tanpa tatap muka. Bapak Ibu, blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka, pembelajaran secara konvensional dan pembelajaran secara online yang memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Pembelajaran kelas 4 belajar memanfaatkan fitur rumah belajar. Ya, di sini saya melihat fitur bank soal. Saya melihat banyak soal-soal, terutama soal matematika di mana anak-anak perlu banyak latihan. Di sini soal-soalnya sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru, sebagai referensi soal, dan kita juga bisa memantau bagaimana perkembangan anak-anak dalam mengerjakan soal yang ada di sini. Saya lihat di sini di fitur rumah belajar ada sumber belajar, dan ketika saya buka beberapa video tentang video pembelajaran itu sangat mewakili materi-materi yang ada di kelas 6 ya, dari materi awal sampai akhir terdapat video-video pembelajaran khusus untuk kelas 6 ini. Kelas 1, bagaimana memanfaatkan untuk belajar buat kelas 1? Ya, saya di sini memanfaatkan fitur EduGame yang mana ini bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk melatih kecerdasan dan kreativitas anak.
Di rumah belajar tentu banyak hal-hal disampaikan di sini, beberapa macam fitur-fitur yang sangat berguna sekali, terutama untuk peta budaya. Kalau kita klik di peta budaya tersebut, akan nampak beberapa peta yang ada di seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Ya, setiap saya klik, kalian atau guru atau siswa akan mendapatkan beberapa fitur yang di dalamnya lengkap, mulai dari suku budaya, ya, alat tradisional yang dipakai, sampai budaya Aceh. Merdeka belajarnya, rumah belajar kotanya, maju Indonesia, rumah belajar.